Hello guys, welcome back. Hari ini kita mau main Code Names bersama Buten, ada gua, Joko Metal, dan ada Rea di sini. Halo. Pira masih tidur guys. Parah, orang tua parah. Parah. Kita loh, nggak baik. Iya, ternyata bermasalah dia guys ya. Jadi kita main berempat dulu. Bentar dulu guys. Bentar dulu. Bercanda guys, kok bentar dulu sih? Bisa-bisanya bentar dulu. Terus, jadi cara mainnya gimana ini kak? Iya gimana sih? Bang Jok langsung aja. Cara mainnya gimana? Ini ada silakan Joko. Spy Master ya. Coba kalau Rea masuk Spy Master deh, coba join as Spy Master. Yang mana tuh? Di bawah tuh silakan kuning join as Spy Master. Nah, silakan ada warnanya hitam, warna coklat biasa, merah sama biru. Yes, kita pindahin dikit. Ya, kan? Betul. Nah. Karena kita tim merah, jadi Rea harus ngasih kata-kata kita atau kata aja yang mengarah ke sana. Oh ya, gue inget nih. Betul, jadi misalkan, contohnya di sini kan misalkan contohnya soldier, misalkan apa ya, weapon atau misalkan senjata. Maksudnya bebas Indonesia, tapi satu kata doang, nggak boleh lebih. Nanti tugas gue buat nebak. Jangan sampai. Atau enggak ini contoh dulu aja, Jok. Nanti tinggal di reset kan. Enggak, ya, jelasin dulu aja. Terus nanti ada dua warna, ada biru, ada merah. Ya, gue jangan sampai gua itu pencet yang warnanya hitam sama biru gitu. Kalau biru itu punya lawan, hitam itu zonk, berarti udah kalah. Langsung kalah. Oh. Gampang, game simple ini, game board game. Yang tahu itu cuma Spy Master, yang operatifnya enggak tahu gimana lokasi merah atau hitam harus, atau biru. Harus kasih mereka clue supaya mereka ngambil kata-kata yang warnanya sesuai tim. Nah, itu kan ada di sampingnya ketikan tuh ada tulisannya kayak strip tuh itu bisa 2 atau 3. Nah, saya bisa misalkan ngasih kode yang menggambarkan 3 kata atau 2 kata. Misalnya kata-katanya nyambung tuh misalnya ngasih clue. Misalnya itu ada makanan-makanan, misalnya ngasih clue makanan, tapi di papan nih misalnya ada 3 makanan, tulis lagi 3 di belakang atau yang strip itu ditulis 3. Yeah. Jadi ntar si Joko tahu, oh yang pakai clue makanan ada 3 nih berarti di papan gitu. Nah. Jadi dia nebak 3 nanti. Tuh. Gimana Rea, paham? Oke, mari kita coba dulu. Oke. Mati kayaknya Rea lemot deh. Enggak lah, aman. Kan yang nebak Joko. Oh, iya, banget Rea ya. Rea cuma ngasih clue-nya aja. Aman aja. Iya. Sama itu mah. Kita jadi jangan pakai kata-kata yang di papan kan. Cuma jadi clue. Betul. Let's go. Oh, gue dulu sih. Dulu kan lu. Kita 9. Oke, langsung aja kita mulai kalau begitu. Apa ya? Mikir dong tadi, ini bahasa Inggris sih, gak bahasa Indonesia aja biar gampang Kenapa? Oh iya, emang bisa bikin bahasa Indonesia? Bisa. Yaudah, reset bisa, aja. Bisa, Rea pakai bahasa Indonesia. Yaudah, kita ganti ke bahasa Indonesia guys. Yuk. Lapangan personalia, kepala intel. Ayo masuk lagi Rea, ke bawah. Let's go. Ini lebih gampang. Nah, yuk let's go. Jadi Joko dulu. Iya, dari Rea dulu. Yang merah ya? Iya, yang merah. Yang biru juga enggak apa-apa. Biru enggak apa-apa. Aduh. Kalau bisa hitam. Kalau dia hitam. Nah, nanti pas gua nebak. Itu poinnya jadi 10. Iya, pas gua nebak tuh Spy Master enggak boleh ngomong gitu. Oke. Jadi tawa-tawa dalam hati aja. Kalau kalah. Tenang ya, kita bantu kok nanti. Cuma kalau operatifnya boleh saling membingungkan gitu. Oh, gini bisa gak sih? Apa? Itu berhujan, wah. Itu dua kata, gak apa-apa. Oh, apa? Dua kata. Oh. Tuna itu. Satu tuna. Tuna, kalau satu berarti tuna. Tuna, anjir. Tuna. Hujan. Itu hujan. Masa enggak tahu tuna? Ada itu, Jok. Bener aja, Jok. Iya. Ini tuh, masa ini ya. Nah, bener Jok. Iya. Karena gue takut gue ngasih aja. gak mau nebak gitu. Kasih kan tahu mail satu kata nih. Email jago nih aku. Satu kata bisa langsung 5 gitu emailnya. Gila. Jir.
5 bisa, tapi yang operatifnya nggak bisa. ML, aduh mikir banget nih. Lu tim apa musuh sih? The Beer. Tim temen lah. Bingung. Malah dipojokin gini. The Beer. Sabar, apa ya? Udah yang gampang-gampang dulu, yang gampang. Oke. Oke, kalau pinter sih lu. Ini susah banget sih, gak jadi deh. Metal ya, wah. Meremehkan lo dia tuh. Meremehkan lo, Mel. Gila. Ewas juga, Mel. Oke, coba. Bisa gak? Hah? Aku bilang susah. Mau gue ganti, jangan. Barang. Yaudah. Plafon bisa barang. Layap juga rayap. Layap. Tali bisa barang. Layap barang. Catur bisa barang. Ada dua tuh tapi ya. Aduh. Pulau barang. Mana ada warung dalamnya ada barang. Eh, bener gak sih? Email, pikiran lu gitu gak sih maksudnya? Warung terus ada barangnya gitu. Gue kayak ini dulu kelihatan lagi kinesis dulu. Lu pasti bisa, Map. Ini sangat menggambarkan kata-kata yang ada di sini. Ngomong-ngomong, Map, parah banget. Ya, plafon enggak. Monster temen gue. Nah, plafon tuh barang, Mel. Aneh. Loh. Barang, kaca barang. Aneh. Susah nih ya spy master kita nih. Aneh. Yang gampang ya? Iya, jangan pakai kata-kata yang ada di papan nih ya. Iya. Oke. Nama mana anda apa sebenarnya enggak boleh. Mau langsung 3 juga boleh ya. Ini kali ya. Lebaran. Nah, rayap, boleh rayap, gitu, ya. Rayap. Rayap sih itu. Iya, banyak rayap sih biasanya sih. Banyak rayapnya. Terus biasa dikasih tuna. Barang tuh ya, kalau pulang kamu banyak maling. Dikasih tuna biasanya. Terus ya, kalau misalnya ada apa-apa ya, ambulan. Tupat, lebaran. Biasanya sih ke Pulau Komodo sih lebarannya. Udah kapan tuh lebaran ya? Kok jauh banget. Aduh. Pengen ikut nge-troll lagi gue, jebir. Gue ngasih aja deh. Takut. Mel, cepet Mel. Ya elah. Takut banget Joko, iu. Gak berani dia. Joko dia. Aja dah. Parah emang Joko ini. Mel, yang jelas Mel ya. Wah, udah tidur nih Mel ini mah. Wah, aman aja. Lihatlah. Murah. Gila. Hah? Bekas, itu murah tuh, bekas. Oh. Ini bisa, menurut kamu murah biasanya, oh, ya kan? Murah, iya. Terus murah? Tolong, Ahmed, nyalain dulu itu sinyalnya. Kita coba dulu ya warung. Oke. Murah. Maling, murah banget, ya kan? Terus bekas bisa. Oh. Betul. Gacha enggak sih? Wih, pastinya dong. Tenang. Wow. Makasih ya. Enggak jelas. Impostor temen gue. Eh, biar adil 55 55. Tenang. Iya, lo gitu kan. Ngetroll, susah-susah ya, kasih sinyal. Loh, ini trik Mel, justru kita jawabin mereka pusing. Kenapa? Bisa gak ada dua kata-kata yang ada di papan dibikin satu clue kayak tadi email tuh murah. Oh. Coba. Coba. Jadi jangan terlalu fokus ke satu kata aja yang dari istilah papan lah. Yang menggambarkan apa yang bisa dijawab lebih dari satu. Oh, lu maksa gitu sih, Jok? Enggak. Coba bisa enggak? Enggak bisa enggak apa-apa, jadi dipaksain. Ya, enggak gitu, bisa enggak apa-apa. Iya. Lebih bagus. Nanti gue ini bisa gue bisa ini. Bisa gacha ngelihat HP email gue. Eh HP gue kamu terima. HP tuh ya. HP kali ya. Iya, gue main di HP. Mana ya? Mel, kira-kira itemnya di mana, Mel?
Itulah, tadi gue udah kirim sinyal ke lo. Oh, berarti ada hubungannya dengan warung bekas. Oh, atus yang ada warnanya ya? Sesuai warnanya. Kalau yang nggak ada warna itu langsung ke skip aja gitu, jadi langsung ke. Kan lu tim merah, jadi lu harus ngambil poin-poin yang merah. Mm-mm. Yang biru tuh punya gue. Oh, yang biru nggak boleh ya? Boleh. Yang hitam itu mati. Melo sebenarnya tim musuh apa tim kita sih? Tim gue sih? Gue sebenarnya main sendiri sih, karena lu nggak nyambung dikasih clue. Oke, nanti gue kasih clue, lo harus bisa ya. Lah. Dia bilang kata bekas. Ya tapi kan udah betul kan, dua gue jawab. Yang satunya kan gaca. Berarti ada yang belum. Apa aja nih kalau bisa nih kalau gini, kendaraan. Kaca sih, kaca. Di dalam kendaraan tuh ada kaca. Kaca spion. Kan mau dimaling. Enggak dong, bisa ada yang lain kan? Gua ke Pulau Komodo. Kok lu gak berani gacha gitu? Oh wow, gacha dia. Telat lu, kalau gua gacha juga. Asik Mel, cepet Mel. Aduh, sabar. Gak sabaran. Udah gak sabaran gue nih. Bisa sabar gak? Kalau kita gak pilih, bakal ini random kah? Apa? Enggak. Nggak, yang pilih nggak pilih. Tadi gue jatuhnya gacha. Jatuhnya gacha tadi. Iya. Nah ini kan kita ada dua kali kesempatan. Pokoknya kalau misalkan ngasihnya misalkan dua nih, berarti dia bisa sekali lagi jadi tiga gitu. Kayu, suling terbuat dari kayu. Berapa? Itu lebihin satu. Pulau banyak kayu. Komodo makan kayu. Emang komodo makan kayu? Enggak dong. Apa Mel? Pulau apa suling Mel maksud lo ya? Maksud gue yang itu loh, tau lah. Tapi emang suling kayu ya? Kayaknya enggak deh. Kayu? Suling bambu kayaknya. Yang itu loh maksud gue. Kayu, maksudnya kayu jati, kayu ganjil. Maksud gitu kali ya? Kok mana sih jati ganjil? Itu loh maksudnya lo. Kayu genap. Kayu. Itu. Tau lah. Ambil kayu. Pulau nggak sih? Pulau ada kayu sih harusnya. Pohon. Nggak ada Mel. Aneh, dasar aneh. Lah, di pulau ada kayu nggak? Di pulau ada kayu nggak? Motor. Petrol, debir, susah-susah gue nyari clue. Ya penting kan kejawab satu. Ini bisa Mel, lokasi lebihin gua tiga langsung gua jawab semuanya. Oke. Okay. Tapi katanya yang benar. Tuna sih. Bisa lo pakai tuna. Odol. Iya. Tidak. Bisa jadi di Korea Selatan mungkin dia ininya. Di odol. Gak ada odol nih. Ikat gigi. Suling odol. Coba. Kali odol. Mungkin minta bantuan sama ambulan. Udah sama geli sih. Kata gue geli nih. Wih, Mel. Anjir, udah jelas lu, Matt, yang bener dong. Tenang ya. Tadi yang belum terjawab kan ada barang tuh ya, tinggal satu. Terus murah udah. Kayu apa lagi, Mel ya? Kayu. Apa jadi? Kayunya diambil kali. Pulau ada kayu loh, aneh ya Mel ini. Lah, lu yang aneh. Barang apa lagi? Oke, gue tahu deh. Mel, gas. Dah, ini gue lebihin lagi ya. Oh, tenang, jawab semua ini. Oke. Genap tuh biasanya gelombang. Oke, genap ini gue nggak ngerti. Harusnya genap ya satu kata, harus cuma ganjil doang ya. Berarti sisanya ini mungkin bisa jadi di barang. Kayu. Kaca nggak sih? Kok nggak ada sih Mel? Kaca tuh barang Mel. Aneh.
Terus orang aneh. Hari bukan barang, maling bukan barang, korea bukan barang. Capek banget. Oke, selesai ini gue mau nanya apa maksud lo barang tadi. Lah, emang Joko langsung selesai semua? Set pulau. Pulau. Komodo, kan satu lagi putri. Terus yes, salah, ML. Si paling putri dia. ML, bisa ML. Kata gue. Yang jelas, Mel. Dari tadi gak jelas-jelas clue-nya nih. Eh, gelombang ya pulau ya. Wah, ini mah kalah dong kalau kayak begini. Wih, gak percaya dia sama gue. Tenang. Jawab ini. Aduh. Apa ya? Gue sih masih mikir barang apa yang maksud lo barang itu ya. Ini gue lebihin lagi nih. Musik. Guling. Bisa disetel gak sih musik? Nah lo ada dua nih. Pusing nih Mel nih. Oh, capek. Bisa ganti timnya gak sih gue? apa guys ya kira-kira ya? Tadi kayu belum terjawab nih. Gelombang kayu. Paling kayu. Musik bisa jadi gelombang. Setel-setel bisa. Maksudnya setel kan beda-beda. Aduh, apa ya Mel? Kira-kira Mel ya? Aduh. Itu loh, dari tadi gue kasih tahu. Itu, yang itu. Itu loh, di sebelah itu loh. Itu loh, di dalam papan itu loh, yang itu. Tuh, gue nunjuk-nunjuk nih. Tuh, lihat kan tangan gue kan? Eh, kelihatan banget sih. Enggak kelihatan. Itu yang itu, udah pilih aja yang itu. Yang gue tunjukin ya. Itu lah harusnya cuma satu, ya kan? Harusnya, karena dilebihin berarti bisa jadi di barang apa kayu. Ada dua nih Mel. Kayu sama barang baru gue jawab nih. Neng 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 neng. Kayu. Neng neng. Kayu. Barang 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 bisa. Maling bawa barang? Mungkin maling bawa barang? Bener. Iya bener kan Mel? Betul kan? Neng 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 neng. Oke terus. Neng tinggal kayu. Kayu ada hubungan dengan apa nih? Adalah Mel, pasti berhasil ini, tenang. Koplok, lama banget lo. Gila kan. Maksud gue barang tuh itu loh. Suling apa? Kan barang terus? Sama maling, maling barang. Lah, jebil. Tali kan barang. Ayo lo. Iya. Ayo mau apa lo? Lo cuma ngasih dua doang nih, dua barang. Yaitu berarti yang lo maksud maling sama apa tadi? Suling. Tuh kan? Spy Master yang bermasalah berarti. Kayu itu rayap sama suling lagi. No, tuh. Berapa menit ini? Berarti emang Spy Master ya guys yang bermasalah. Berapa menit guys ini guys? Tadi guys, gua lihat. Ya kurang lebih 18 menit. Ya udah, yuk. Emel. Wah, ada pira. Gua lah. Langsung Mel. Eh udah Joko, Joko. Langsung Jok, sikat Jok. Oke guys. Ini dia gameplay. Sikat, sikat. Nah, ya. Gila, aku pira baru bangun. Kan gua udah bilang. Masih gini. Bukan baru bangun, Pak. Internet saya bermasalah. Bener guys. Ya udah pira closing. Ayo, terima kasih semuanya yang telah menonton konten apa game apa ini? Gajal. Game apa ini? Gajal ngeri game apa ini? Game apa game apa game? Code name ya? Code name. Fall guys, fall guys, fall guys. Oh fall guys, iya iya iya. Code name Pirai. Terima kasih banyak yang telah menonton konten code name Buten pada video kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa, jangan lupa sabrik. Join membership, like videonya juga. Dadah. Bye-bye.